adun kemasik buat laporan polis. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kemasik, IR Saiful Azmi Suhaili tampil membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Terengganu berhubung fitnah yang tular di media sosial terhadap dirinya. IR Saiful menegaskan bahawa dirinya tidak pernah terlibat dengan permintaan sejumlah RM500,000 dari seorang kontraktor. Hari ini saya hadir ke Balai Polis Kuala Terengganu untuk membuat laporan terhadap ke atas fitnah yang dibuat di laman media. Seterusnya setiap saya telah memohon untuk pihak polis untuk menjalankan siasatan lanjut atas setiap perkara yang difitnahkan tersebut, insyaallah. Setakat ini dia sangat memberi kesan besar kepada saya, termasuk keluarga dan juga masyarakat yang berkaitan rapat dengan saya. Dia memberi satu kesan yang sangat besar kepada saya, terutama sekali dia adalah satu fitnah, ujarnya selepas membuat laporan tersebut.